Benda hak sunat kita buat dalam mayat, dalam amin mayat dah. Benda hak sunat kita buat dalam amin mayat, kita ngaji mari dah. Satu, baca bismillah. Yang dua, apa ni? Basuh tangan sampai di pergelengan dah. Yang ketiga, basuh tiga kali. Yang keempat, komo. Yang kelima, suruh air. Isak air masuk dalam hidung. Yang kena, sapu semua kepala. Yang ketujuh, sapu linga. Yang kelapai, yang kelapai basuh sebelah kanan dulu. Lepas tu baru kita basuh sebelah kiri. Yang kelapai. Yang kesembilan, ibu bapa dan kau semua. Kita ambil mayat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kesembilan dah. Kita ambil mayat tu, ibu bapa dan kau semua. Kita sunat gosok. Bukan kita lalu air gitu saja, atau bukan kita air mayat tu kena di tubuh kita saja. Sunat kita ambil mayat ke, kita gosok sepengah tangan, kita gosok tangan, gosok-gosok bahak. Gosok tangan. Kita basuh muka, kita gosok muka semua. Kita nak basuh kaki, sunat kita nak gosok katik bahak. Sunat kita gosok di anggota kita basuh. Kalau kita cucu air, kita yuruh air, we kena di kaki, di tangan tu sah dah. Amai kita tu jadi dah, tapi sunat hak molek ia tu kita gosok atik. Kita amai basuh tangan, kita gosok di tangan. Tangan belah kanan, tangan belah kiri. Kita amai basuh muka, kita gosok di muka. Kita amai basuh kaki. Sunat kita gosok atik. Deh, hak ni hak kita duk ngaji ni ke, benar-benar hak sunat kita buat dalam amal mayat, hak dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Ya ke apa hak ni? Tanya buat kita deh. Dan yang seterusnya, sunat kita yang kecek masuk dalam amal mayat. Kita duk amal mayat ni ke yang kecek. Amik nah, ya Allah siapa sudah. Ya kita baca bismillah amal mayat, siapa kita basuh kaki. Duduk tengah ambil amaya tu sunat yang kecek gapo. Yang kita kecek deh kena tawajuh molek. Fatih, whisper nama molek ambil amaya kita. Dan seterusnya ibu bapa dah kau semua. Benda hak sunat kita buat dalam ambil amaya ni ke sunat kita bakal sugi atik. Gosok gigi dengan kayu tu. Gunalah fak kita semua deh we ada. Di bilik. Di bilik apa? Di bilik amik mayat kita ataupun tempat amik mayat kita tu, we adalah sugi so. Untuk kita beruh dengan kayu sugi masa kita amik mayat. Lepas tu kita guna kayu sugi beruh di gigi. Masa mana ustaz? Kalau kita hari tu amik mayat ke, pas kita guna kayu sugi beruh gigi ni ke masa mana? Di sini ada khilaf ulama, satunya ada ulama kata belum daripada kita baca bismillah. Apabila kita nak ambil amaya, kita ambil kayu sugi gosok di gigi kita dulu. Gosok. Lepas tu kita ambil amaya basuh tangan baca bismillah. Belum pada kita nak ambil amaya, belum pada nak baca bismillah, kita gosok gigi dulu. Baik. Yang kedua, ada ulama kata sunat kita bakar kayu sugi tu ke selepas kita basuh tangan belum pada komo. Kita ambil amaya baca bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan sampai di pergelangan dulu ke. Lepas tu kita ambil kayu sugi, sudah kita basuh tangan baca bismillah sudah, kita ambil kayu sugi gosok sudah tu kita komo. Ada ulama kata sunat kita bakar kayu sugi masa kita ambil amaya, sudah kita baca bismillah basuh tangan hak sampai di pergelangan ni ke. Lepas tu kita gosok gigi, baru kita komo. Kita ambil amai kita komo, okay? Gitu. Kelebihan orang yang pakai kayu sugi ni berapa? Sangat banyak. Dalam kitab Jahra Mauhu sebut, dan adalah pedah bersugi itu amat banyak. Dihengar oleh apa ni? Oleh ulama kepada 70. 70 kara ulama bila. Dalam kitab Jahra Mauhu sebut ni ke 70 kara. Banyak ujung puluh kara ni. Dengan kita bakar kayu sugi so. Masuk ke kita ambil maya ke, masuk ke nak tidur ke, masuk ke nak maya ke. Satu, di antaranya ke apa be? Satunya menyucikan mulut.
kita bakal kaya sugi tu ke wak mulut kita cuci. So, nah, dan di antaranya lagi, nah, gapo we? Iaitu melamakkan ube. Ube tah para kita lamak tumbuh. Tumbuh juga muka tua ke, tapi lamak tumbuh sikit. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, menamahi akal. Membaikkan cerdik. Nah, wakwi otak kita, akal kita tu jadi apa? Jadi tamu. Jadi molek lah. Akal fikir kita tu semua kita jadi molek. Dan mengganakan pahala amalek. Kita bakal kayu sugi wa aman ni. Kayu bapak dia kat semua. Nah, tu hawi pahala banyak. Ya, ada sebut dalam hadis kan. Siapa-siapa bakal kayu sugi maya. Nah, boleh pahala supaya maya 70 kali tak bakal kayu sugi. Perhatian ni. Misalnya kita maya zuhur. Kita maya zuhur, kita ambil kayu sugi. Kita rosok-rosok lagi, lepas tu kita maya. Boleh pahala 70 kali. Perhatian, 70 kali. Ya ada dua orang misalnya ni. Nah, hak ni bakal kayu sugi maya. Kita belum pada nak tak maya tu, kita ambil kayu sugi rosok igi dulu. Orang ni bakal kayu sugi. Orang ni yang tak bakal kayu sugi. Orang yang bakal kayu sugi maya ni ke boleh pahala 70. Tu Allah berkata. Sebab tu, nah, mengganakan pahala amalan dan memudahkan keluar nyawa. Nyawa kita mati tu ke jadi tak sakit sangat lah. Dan mengingatkan menyebut dua kalimah syahadah tatkala hendak matinya. Masa nak mati tu boleh ngucap. Boleh ngucap weh. Dan memudahkan rezeki, mudah rezeki. Dan menghilangkan segala penyakit dalam kepala. Weh hilang penyakit dalam kepala. Nah, dan mekuatkan gigi. Awak weh gigi kita kengreng. Dan mencerahkan mata, weh cerah mata. Dan menamahi fasih di lidah. Lidah kita ni ke kalau baca kok ya dia tak kerah lah mulut lidah kita tu. Lidah kita ya dia tak kerah mana lah. Jadi fasih. Jadi baca kok pun ya dia lembut lidah. Nah. Dan membaikkan hafal. Ngapa mudah? Ngapa mudah ingat? Dan menyucikan hati. Dan menyukakan. Nah, malaikat. Malaikat suka. Malaikat cop orang bagai kayu sugi. Dan menghinakan syaitan. Syaitan tak kena, syaitan mencop. Sebab tu nak kayu sugi ni ke, nak hilang semua. Berlipat hilang, berlipat hilang. La ilaha illallah. Dan dimustajabkan doa. Orang hab doa, orang hab pakai kayu sugi doa ni ke, tu yang mudah timur doa dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan didatangkan oleh malaikat maut alaihi salam tatkala ambil nyawanya di dalam rupa yang baik. Nah, masa kita nak mati tu, malaikat malaku mak tu mari dengan rupa baik kepada kita. Banyaklah, banyak-banyak. Kalau tengok dalam kitab Jahara Mauhud ni ke, banyak. Jadi, nak ya atau sunat kita dah. Sunat kita bakal kayu sugi. Nah, masa kau nak ambil maya gapo semua tu. Dan sunat bersugi itu pada tiap-tiap hal dan tiap-tiap ketika. Dan yang terlebih sangat muakkadnya ni masa hak kita molek pakai kayu sugi ni ke masa mana ratik weh. Satu, tatkala berubah bahu mulut. Kalau mulut kita bahu busuk, kita pakai kayu sugi masa tu. Dan nah, makan yang keji bahunya, kita makan gapo hak bahu busuk mu, makan wah dia ke gapo, lepas lagi kita makan bahu bagi hak bahu busuk tu ke kita nah sunat pakai sugi. Dan tatkala berdiri sembahyang, masa kita nak maya. Perak masa kita nak maya. Dan tatkala jaga daripada tidur, masa kita ke jaga tidur, bangun tidur. Dan tatkala hendak membaca Quran, masa kita nak baca Quran pakai lagi sugi juga. Dan hadis, masa kita nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nah baca ilmu syar'i. Kita nak ngajar ke? Kita nak ngajar. Dan tatkala sakit mata, masa kita sakit mata. Dan hendak berzikir, masa kita nak zikir. Dan hendak masuk masjid, dan hendak keluar daripada rumah, dan hendak masuk ke rumah. Ni nah, masa-masa hak molek kita pakai kayu sugi tu. Dan
sunat berniat dengan buk sugi itu, ha, masa kita bakar kayu sugi, sunat kita niat weh, sahaja aku, ha, nah, sahaja aku, ha, nah, sunat buk sugi, sahaja aku sunat buk sugi, sahaja aku sunat buk sugi, ha, sunat kita niat atik. Ada insyaAllah. Itu di antara. Nah, habis. Jadi, nak kata di antara benda hak sunat kita buat dalam amal maya, iaitu pakai kayu sugi. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seterusnya benda hak sunat kita buat dalam amal maya, apa lagi weh? Iaitu basuh anggota hak wajib lebih. Nah, pada hak wajib tu. Misalnya kata gini, bapak. Kita ambil emaya ke hak wajib basuh tangan siapa di siku ni deh. Dia tu hak wajib ah. Kita ambil emaya kita wajib basuh tangan siapa di siku. Ni di siku ah. Lepas tu sunat kita ambil emaya ni ke kita basuh lebih pada siku ni. Lebih pada siku ni. Naik siapa aku bahu ke apa ni ke hak tu sunat. Hak tu molek. Nak wis sepenuhkan hak wajib. Hak wajib tu basuh di siku ya, siapa di siku ya. Tapi kita basuh lebih pada siku tu nak wis sepenuh hak wajib, hak tu molek. Sebab tu kita ambil emaya ke, kita basuh tangan siapa lebih pada siku. Kita ambil emaya basuh kaki ke, kita ambil emaya basuh kaki lebih pada pengerta apa? Buku lali, mata kaki ni. Kita basuh kaki ke, wis siapa di atas betih kita. Kalau wisapa atas betih kita hak tu sunat hak tu molek. Kita basuh muka ni. Nah wilajak ke tepi-tepi gapo semua ni. Nah hak wajib tu biga-bigani ya wisapa bigani ya anak tu nah telinga belah kanan kiri. Tapi kita lebih pada nah lakil dingo kok tekok kita basuh habis apa? Nak wis sepenuh ke basuh muka kita. Ha lagu tu. Dan sunat kita sudah ambil emaye yang ada petak ah. Sunat. Kalau kita ambil emaya, kita ambil emaya sudah dah ke, kita ambilkan bulu ke, kaya tolak ke, mari petak, mari kesak. Tak ada apa. Tapi sunat, wik emaya kita ambil emaya tu, kering dengan diri ya. Kita ambil emaya sudah, yang ini petak. Hak tu hak sunat. Faham tak? Kalau kita ambil emaya sudah dah, kita ambilkan bulu, kaya tolak, mari petak pun tak ada gapo. Tapi sunat, yang ini petak. Sudah kita ambil emaya, wik emaya tu kering dengan diri ya. Sunat gitu. Malaike takut ada kebuk-kebuk mari tepek mari lekat di tubuh kita tu buat wui tubuh kita semua boleh satu lain lah. Habis itu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di antara dah. Dan ibu bapa dak semua sudah kita ambil amaya ni ke basuh kaki ya ya ambil amaya ni ke ya sudah di mana? Sudah masa mana? Jabat katanya sudah masa kita basuh kaki. Nah, bagi kita basuh kaki sudah habislah amaya. Maka sudah kita basuh kaki amaya ni ke sunat kita baca doa. Sunat kita baca doa amaya. Sudah amaya. Nah, Nabi kata le hadis, Nabi kata kan? Nabi kata siapa-siapa? Ho amaya. Sudah ambil amaya baca doa sudah ambil amaya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang ni boleh masuk syurga lapan tim itu syurga ikut dia nak masuk itu syurga hok mano lapan tim itu syurga ni ke tu buka habis bam 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 bam, bam. Tu bukalah ke lapan tim itu syurga mung nak masuk itu syurga hok sute mano ikut mung. Allahu akbar. Mung nak masuk bitu syurga hak sute mano lapan ni ke ikut mu nak masuk. Bapa tu he wi kepada kita tarah ni. Nah, besar ni, lebih ni, banyak ni. Moga mu baca doa lepas ada ambil emaya semua. Oh, orang hak tak ada emaya, tak ada ni. Nah, maka orang hak ambil emaya ni ke, kita ambil emaya ni ke apa sebab kita emaya. Maka kita baca doa lepas pada ambil emaya, Tuhan buka pintu syurga. Allahu akbar kabiro hani sebab tu kita baca semua. Dan saya wasa kata fa kita ramai-ramai semua ni ke duduk baca dah. Sudah ambil amaya baca, sudah ambil amaya dah tak? Dah fa kita semua ya lah. Kau dah acah lagi. Baca dah deh. Ramak gurah. Kalau tak acah lagi tu gurah tu. Nah gurah yang ini. Yang ini kita dah acah deh.
Apa baca biar mana ustaz kita ambil maya dalam bilik air. Tubik pada bilik air tu. Misalnya kata kalau kita ambil maya dalam bilik air dalam hang nam, kita ambil maya dalam hang nam, sudah kita ambil maya basuh kaki sudah, masa kita tubik pada bilik air tu kita baca doa sudah ambil maya. Ha, masa kita nah, tak nanti duduk dia betul hadap kiblat ke apa dah. Kita baca doa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita baca tak kena akak tangih tak apa. Masa kita duduk bela-bela jalan nak kita pak semaya ke, okay? Sudah ambil semaya nak kita pak semaya. Bacalah dalam mulut kita asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha gitu. Tak gitu ya. Kalau siapa ingat hok panye Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Ah ha, boleh. Ustaz ai, amo ingat natara amo ingat hok panok ya ustaz. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ingat tara tu ya ustaz. Ah ha, baca tara tu ya. Ingat tara tu baca tara tu tak apa dah. Boleh masuk syurga. Tuhan buka pintu pintu syurga lah pete bapa Allah akbar. Hey, subang kita eh. Orang buka pintu kepada kita lah pete pintu. Ikut mu nak masuk hak mana bebas. Kita wasa baik nak kita Allah akbar. Ni syurga apa? Hey, fak kita semua, nabi raya syurga Tuhan buka ni. Tuhan buka pintu syurga lah pete, patu patu malaikat atena. Hey, hamba Allah. Hei, mung hok baca doa lepas pada ambil amaya. Ni kelebihan mung nah. Mu nak masuk rapet itu syurga hok mana bolehlah kau ikut mung. Allahu akbar, kita mujo. Eh, nah mujo. Sebab tu fak kita semua ingat tinggal doa ni. Nah bukan suruh baca durah lahong suti rumah. Baca kita dengar sore ya. Nah sudah kita ambil amaya tu pada bila ayat. Nah kita pun nah bila-bila jalan nak kita pak semaya atas jadah tu. Kita baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Takut tu tak ada kalau ingat hak panjang Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni ana minal mutatahirin. Faham tu dah? Ha tu di antara. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu di antara apa? apa ni benar hak kita sunat buat di dalam ambil amaya. Kita ngaji dah rukun ambil amaya ni. Nah, dan benar hak sunat kita buat dalam ambil amaya lebih kurang nah belah-belah karo jugalah saat ni tu. Ah kita buatlah ke. Nah. Kita tahu dah. Tahu dah kita tahu dah kata rukun ambil amaya gini. Lain daripada nak karo ni benar hak sunat belaka. Hak kita ngaji mari ni ke benar hak sunat.